Selamat sore Sobat Green. Hari ini kembali bersama saya Hari Widowati, redaktur pelaksana Kata Data Green. Kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai perkembangan saham-saham ESG di Indonesia. Selamat sore Pak Jeffrey. Selamat sore Bu Hari. Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, kita mulai saja dengan pertanyaan pertama Bapak. Tren investasi berkelanjutan di Indonesia itu terus tumbuh ya Pak ya? Semakin banyak investor yang peduli dengan perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip ESG. Bisa Bapak jelaskan bagaimana perkembangan investasi ESG di Bursa Efek Indonesia? Ya, Bu Hari, kalau kita melihat tren investasi terkait ESG di Indonesia, tentu kita melihat dari dua sisi. Dari sisi demand maupun dari sisi supply-nya. Tadi dari sisi demand, Bu Hari sudah menyampaikan kalau investor, baik investor domestik kita maupun investor asing, sudah semakin peduli kepada penerapan ESG. Mereka tidak lagi hanya melihat return, tetapi melihat apakah instrumen investasi yang mereka beli itu menerapkan ESG atau tidak, dengan baik atau tidak. Nah, itu tentu menumbuhkan sisi supply-nya. Ya, kalau kita melihat ETF atau reksadana yang terkait dengan indeks ESG di tahun 2016 itu AUM-nya itu hanya kira-kira 42 miliar. Hari ini atau per 2023 itu sudah lebih dari 1,7 triliun dari 20 produk. Dari 1 produk menjadi 20 produk, dari 40-an miliar menjadi lebih dari 1,7 triliun. Itulah pertumbuhan investasi ESG yang ada di pasar modal kita. Sangat menarik tadi pertumbuhan dari reksadana ESG tadi. Yeah. Ya. Kalau kita lihat kan pertama kali indeks ESG di Bursa Efek itu ada indeks Rikahati. Kemudian sekarang sudah ada indeks ESG Leaders yang diluncurkan pada tahun 2020. Yeah. Nah, sejauh ini sudah berapa saham yang masuk ke dalam indeks ESG Leaders ini, Pak? Dan apakah bursa juga melakukan evaluasi secara konsisten gitu terhadap indeks-indeks ini, Pak? Ya, kalau kita bicara tentang indeks yang terkait di EGN, ya sih saat ini paling tidak ada 5. Ya, yang kerjasama dengan Yayasan Kehati ada 3, yaitu tadi sudah disampaikan indeks Sri Kehati, kemudian indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati, dan indeks ESG Quality 45 IDX Kehati. Sedangkan indeks yang disusun oleh Bursa Efek Indonesia adalah IDX ESG Leaders, dan yang terbaru adalah LQ45 Low Carbon Index. Masing-masing indeks tentu ada konstituennya masing-masing dan dilakukan evaluasi secara berkala. Untuk evaluasi mayor dilakukan setiap bulan Januari dan Juli. Untuk evaluasi minor setiap bulan April dan Oktober. Itu selalu dilakukan untuk memastikan konstituen di masing-masing indeks itu masih sesuai dan fit untuk masing-masing indeks tersebut. Tadi kan Bapak sebutkan kalau pertumbuhan untuk reksadana ESG sendiri cukup signifikan ya, Pak. Dari sekitar 40 miliar sudah sekarang menjadi 1,7 triliun gitu. Tapi kalau dihitung dari total industri reksadananya memang masih kecil ya Pak ya? Iya. Nah itu bagaimana peran bursa untuk terus mendorong supaya produk-produk serupa ini lebih banyak lagi? Ya, kalau kita melihat ini tentu ini menjadi kepedulian semua pihak, tidak hanya bursa, tetapi OJK juga memberikan perhatian. Seperti kita ketahui, belum lama ini OJK menerbitkan POJK nomor 18 tahun 2023 yang mengatur tentang penerbitan efek green bond maupun sukuk, dan tidak hanya green bond maupun green sukuk, tetapi di situ juga diatur tentang social bonds dan juga responsibility bonds. Jadi variasi
dari produk-produk investasi yang berbasis kepada ESG akan lebih banyak lagi ke depannya. Artinya seiring dengan supply-nya yang juga bertambah, nanti produknya akan semakin beragam. Oh iya, iya, iya. Selain supply dan demand yang terus tumbuh, tentunya dari sisi regulasi juga akan terus adaptif terhadap kebutuhan dari industri. Nah, kalau untuk pelaporan laporan dari keberlanjutan dari setiap emiten di bursa sendiri, apakah itu sudah menjadi kewajiban atau seperti apa, Pak? Ya, kalau kewajiban untuk menyampaikan laporan SR itu kan sudah diatur dalam POJK 51 tahun 2017 dan dibagi menjadi 4 tahap, mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 ini. Kalau di tahun 2019 itu hanya beberapa bank besar yang sebagai emiten yang wajib menyampaikan laporan. Di tahun 2024 ini semua emiten sudah wajib menyampaikan laporan. Dan per 2023 itu sudah kira-kira 842 laporan. Artinya sudah 90% dari total emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi perkembangan dari pelaporan itu juga menunjukkan progres yang luar biasa bagus. Ya, nah Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari bursa regional ini sudah menjadi bagian juga dari Sustainable Stock Exchanges sejak tahun 2019 ya Pak ya. Nah, ini perkembangannya sampai saat ini seperti apa Pak? Ya, kalau di tingkat internasional, kami juga berperan aktif dan terus terlibat aktif dalam diskusi-diskusi bagaimana pengembangan masing-masing bursa. Ya. Dan secara spesifik, kami di bursa-bursa ASEAN atau di ASEAN Exchanges, Bursa Indonesia bersama dengan Bursa Malaysia, Bursa Thailand, dan yang terbaru adalah Bursa Singapura, itu kami malah sudah membentuk yang kami sebut dengan ISE. Ya, Interconnected Sustainability Ecosystem. Ya, jadi beberapa bursa di ASEAN itu sepakat untuk bekerja sama untuk sektor ESG ini, mulai dari penetapan dan pelaksanaan core metrics bersama untuk kawasan ASEAN sampai dengan nanti ke depannya bagaimana laporan dan data ESG ini bisa memberikan manfaat ya kepada para listed companies dan juga sampai dengan ke supply chain-nya. Itu yang sedang kami bangun untuk memberikan benefit kepada perusahaan-perusahaan yang concern terhadap pelaporan dan pelaksanaan ESG ini. Artinya nanti perusahaan-perusahaan yang memenuhi ESG ini bukan hanya dikenal di bursa di Indonesia, tapi juga nanti ada kerjasama dengan bursa lain tadi seperti disebut Singapura dan Thailand, itu yang sudah ada MOU ya Pak? Iya. Ya, jadi nanti ke depannya perusahaan-perusahaan yang menjalankan ESG dengan serius dan dengan baik tentu akan mendapatkan sorotan atau exposure terhadap investor global yang jauh lebih besar. Ya, kalau saat ini mungkin perusahaan-perusahaan tersebut hanya mendapatkan exposure dari investor domestik maupun sebagian investor asing. Tetapi di luar sana, di level global, itu ada triliunan dolar yang siap diinvestasikan kepada instrumen-instrumen ESG. Itu adalah kesempatan bagi perusahaan-perusahaan tercatat kita untuk bisa memanfaatkan itu. Itu yang sedang kami upayakan bersama dengan bursa-bursa di kawasan ASEAN maupun di tingkat global. Wah, luar biasa. Besar sekali ternyata tadi potensi untuk perusahaan-perusahaan ESG bisa mendapatkan investasi dari bursa global gitu ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Jeffrey atas insight yang diberikan kepada Kata Data Green hari ini. Semoga perkembangan Bursa Efek Indonesia dan khususnya untuk saham-saham ESG di Indonesia akan lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih. Selamat sore, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Hari, salam sukses.